Thank you.
wanna inlay cards? Put some sockets in your equipment. Leave it to me. Thank you.
Thank you.
wanna inlay cards, put some sockets in your equipment. Leave it to me. Wanna inlay cards? Put some sockets in your equipment. Leave it to me. Wanna inlay cards? Put some sockets in your equipment. Leave it to me. Wanna inlay cards? Put some sockets in your equipment. Leave it to me.
起来。We recently got some new stock. Anything catch your eye?طلع جبت If you have any of those mysteriously elusive diamonds, just come on over to me.
wanna inlay cards? Put some sockets in your equipment. Leave it to me. Leave it to me.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara rumah cantik. Ngap. Tes. Ayo KVM. Bye. Oi. KVM. Aduh, gua. Lu lumut kali. Iya, soalnya lu annoying, gua mute. Hidung. Siapa yang lumut? Lu, gua mute. Oh, gua kira itu. Kan bener kan bukan gua? Iya. Disambar ke pancingan. Tadi tai banget si Insan. Gua kan belum online. Gua kan sebelum masuk sini. Terus gua chat dulu kan di DC kan. Ini berubah nih iniannya. Diacak-acak sama Bas ya, gua bilang. Berubah soalnya apa namanya divisi-divisinya ya, kayak dibikin section-section gitu ya. Iya kayak Bas ya. Iya sama si Bas. Chaos is. Terus ya gue bilang bye kayak dia bilang ini taruhan sama gue masuk pas ya kita masuk apa voice pasti Doi masuk. Terus gak lama si Insan si anjing cepet banget langsung ngetik. Tapi kan seneng kalau langsung masuk, nggak nunggu-nunggu. Nggak dulu. Dex dulu boy. Nggak dulu berarti ada kemungkinan nggak? Nggak. Kan pacaran sama Echa dulu. Kan nggak dulu. Bener ya. Lu pacar nama Echa dulu ya, tapi anjay. Gimana Bay, apa kabar Bay? Alhamdulillah. Lu diganti juga gak Bay, logo bikin on lo. Udah diganti sama Bas? Enggak, sama gue. Oh enggak, kan yang kemarin balik lagi ke donat kan? Iya, balik lagi ke donat. Gue kira ganti pizza. Oh enggak, kalau itunya tetap ini. Pada suka yang ini. Mana yang donat? Iya, yang donat. Iyalah, yang bikin graphic designer terkemuka. Anjay. Masih magang. Graphic designer bersertifikat itu. Masih magang, gila, Kak. Masih magang. Gila lah. Apa itu? Terkejut gue. Aduh. Gue kira logonya berubah kayak gini. Gue bilang kayak nih ngambil dari Pinterest apa gimana? Dari kenapa sih? Dari YouTube. Gimana hidup ngap? Wah kacau bre, lagi min banget nih. Pace-nya lagi kencang banget. Gue dari kemarin sampai kagak napas. Kagak make headset tapi kagak nyetel lagu. Segitunya ya. Segitunya anjir. Sampai kayak gitu. Berarti buset dah. Sama. Cuman masang headset.
kayak buat keheningan aja gitu. Gua pernah kayak gitu, gua pernah kayak gitu. Lagi mau ngalamin. Tapi headsetnya headphone kan? Maksudnya yang ini yang biasa gua pakai. Daripada lu pakai headset dicolokin ya ngapa ya? Mendingan lu pakai ini, apa namanya? Sumpelan kuping yang buat berenang itu tuh. Kalau enggak yang hening. Kalau enggak yang ini. kayak apa? Orang buat ini apa? Operator alat berat. Iya. Enggak, ini gara-gara kayaknya gara-gara berasa banget sih gara-gara kurang si Cepi sama ini. Langsung kagak. Emang lagi ngebuet aja. Lagi ngebuet aja semuanya. Mas dua rebet mah dua. Lu juga enggak, Bay? Mas dua juga enggak? Enggak sih, sama gua. Belum. Gua penasaran. Belum. Dampaknya apa aja si ekonomi begini ke apa namanya bidang apa aja yang kena? Bukannya udah naik lagi US? Kayaknya enggak deh mak, udah kayaknya udah normal deh kayak normal ke lelu. Tapi kayaknya di apa namanya? US ST sekarang? ST ya? 15.000 kemarin sempat berapa sih ya? Ini aja kali ya, apa namanya? Yang dampak perusahaan gede doang kali ya? Agak juga sih. Temen gua kemarin cerita dia di dia dosen kan. Terus juga apa namanya? Dipirit-pirit gitulah budgetnya. Tapi kalau misalnya yang lain kayak gimana gitu? Pirit-pirit apanya? Uang untuk riset, uang untuk apa namanya? Kan dia dosen sejarah ya. Uang buat museum gitu, kayak untuk maintenance-nya dan lain-lain, pirit-pirit gitu yang tadinya misal nominalnya 10.000 gitu ya jadi 2.000, terus udah gitu gak langsung diguyur sekaligus gitu loh. Oh, bertahap gitu. Gitu. Terus juga kantor gue lagi parah banget, anjir. Gue pikir kan kayak bakalan, apa ya, orang kan bakalan tetap butuh makan ya. Tapi ternyata tidak, anjir. Itu dah, hidup. Namanya juga Namjuk. Siapa namanya? Bayu temannya si Insan ya, bukan? Iya, ya. Bayu Alfian juga temannya Insan. Cuman bilangnya Bayu Ruang Guru. Emang ada Bayu Alfian juga? Enggak, ini namanya Bayu Prihantoko. Si Bayu cerit baru ngechat gua tadi kayak bilang namanya Mas Danu resign juga. Pantesan kemarin kalian insta story bertiga sama Tino. Dia baru notice tadi. Jadi dia baru ngomong. Apa dia baru ngomong? Iya. Si yang terkejut siapa? Aja. Orang-orang kayak si Erwin mah pasti kayak udah paham pada ngikut. Dicabut. Yang paling vokal siapa kagetnya? Vokal tuh si Mila pasti. Mila, Joet. Hmm.
Terus gue juga udah mulai sedikit YOLO aja kemarin. Udah ngepost ngomongin meeting segala macam dan mau cabut ini. Kok konsernya Echa aja sih, takutnya gimana gitu ya. Kan dia dia kan belum belum dipanggil segala macam. Jadi tahan-tahan atau gimana? Ada lu ribet pala. Aman, main lagi dong. Nggak ada yang rame. Banyak orang baru banyak. Iya sih, banyak yang main lagi. Itu orang orang baru yang main baru main apa emang orang lama terus bertahan gitu guys? Orang ini kayaknya orang baru, orang lama pada main lagi. Iya gitu. Kadang ada yang udah chartnya dijual bikin lagi kayak gitu. Tapi gue ngeliat di FJB Facebook masih 2 jutaan. Salah. Tapi di jalan ada. Agak batuk-batuk doang sama mah. Tapi udah pernah ini, apa namanya? Vaksin kayak gitu. Loh. Udah vaksin jadi enggak parah. Keren banget serumah anjir. Serumah. Heeh. Iya. Anjay. Sampai nyokap-nyokapnya, adeknya kan ada dua, adeknya juga dua kena. Tapi untungnya dia nggak sampai anosmia, nggak sampai apa, hilang penciuman. Emang udah nggak ada dah. Kemarin temen gue ada kemarin. Jadi kan kemarin gue pesenin dia makanan kan ke temen gue juga. Terus si temen gue ini nanya kayak gimana kak makanannya enak kak. Katanya sih enak, gue bilang kayak gitu, ini gue ngirimin buat teman gue lagi sakit, dia nanya kayak sakit. Fit, nah emang masih bisa ngerasain makanannya, soalnya kalau kemarin aku sampai hilang penciuman sama perasa, kata dia. Ada kok, kayak beberapa teman gue juga, maksudnya kayak yang kena covid, pada bisa dan ngerasa juga sih, cuman gak bisa nyium bullshit aja gak sih? Anjay, bullshit gak tuh? Bisa nyium dia kemarin tapi untung udah sembuh. Gak tau tuh orang kena di mana. Berapa temen gue ada yang okay. Ini sih percuma di... mau booster mau apa kayak gak ngaruh gue ya gak tau sih gue. Gue rasa gue kemarin mungkin ya gak tau sih either kecapean atau emang covid juga tapi gue tuh kan puarah banget gue kemarin. Ngapain gitu kayak sakit aduh itu mah Milanta obatnya ngap. jalan si pusing gitu ya pusing. Gejala akhir bulan. Kalau gejala awal bulan apa? Gejala awal bulan biasanya lebih ke
Lebih ke pusing ya? Di lebih ke pusing sama juga sih. Sama juga awal bulan sama akhir bulan. Banyak yang dihat mesti dibayar, bayar ini, bayar itu. Gila, kemarin gua awal bulan duit gua udah hilang setengah anjing. Enggak setengah juga sih, lebih kayak 70% duit gua. Kayak wah. Assalamualaikum. Sama tau enggak gua juga kaget gua juga itu. Yang ini yang beli apa yang beli yang di Ion. Lu pada hilang. Kan singap orang kebutuhan hidup anjing. Oh, gua kira yang di Ion. Beli. Kenapa suka mencari keributan sih bangsat? Beli botol. Kan gua nanya. Adalah itu mah. Ya, ingap. Kacet lu. Insan tuh udah berani ya sekarang beneran deh. Gua nanya. Tiba-tiba. Bener. Lu bangsat emang. Itu kan kebutuhan. Jangan buat saya terlihat seperti alkoholik dan punya adik kiper. Si Cepi gue tawarin in host di Demi, mau? Mau dia. Ya, dari kemarin juga gue kirimin awongan terus, gue share ke Brown Fox. Brown Fox lagi buka tuh, tau gak lu? Brown Fox Studio. Oh, dia pen ahensi ya? Oh. Ini lebih ke desain studio gitu sih, kayak thinking room gitu. Ah, ntar di-resit 100 juta tiba-tiba ngopi dari sini. Itu kayak anak-anak kayak table six gitu-gitu sih. Apa-apa untuk sementara waktu ae sambil dia nyari-nyari yang lain ya kan. Berarti udah masuk deh. Belum nih, anak-anaknya lagi pada mau boiler dulu jadi ketunda. Oh, yang ini. Pothead. Gua kemarin udah mikir tuh kayak caps gaya anjing pas gua liat line up-nya. Kan ada ini kan, ada promo gitu kan kayak room-nya sama tiketnya. Tiketnya 1,2 biji. Terus udah gitu. Tiketnya 1,2. Asli 1,2 2 hari apa sehari gitu. Terus itu waktu pre-sale. Pre-sale tuh 600. Terus naiklah. Terus sama kamar 3, sekian gitu. Udah mikir kan kayak ya kalau misalnya sekamar berdua terus kamar bertiga sambil lah ya. Sebut yang line-up-nya asli. Tau gak siapa yang main? Munir, yang gue tau Munir. Yang main mostly tuh anak-anak Konyorton cuy. Oh iya. Iya kayak Gennaro gitu-gitu anjir. Sama Pleasure. Kalau yang kemarinnya tuh kan si anak Tantra. Iya. Yeah. Pokoknya yang dari luar cuman satu, Matias Aguayo doang, dan yang gue tahu yang gue udah baca doang. The rest gue kayak ya lah ini mah mendingan lu ke Snopati aja sekalian daripada lu jauh-jauh bayar 1,2 plus pesawat bangsat. Karena boilernya itu kan. Karena boiler ya gue mendingan service sekalian sih kalau ada. Enggak amat. Terus orang-orang pada hyping gitu kayak gue ini Agustus tanggal berapa ya? 27 tuh yang ke Banten. Gue ke Banten ya. Ngapain? Ada apaan? Ada acara juga namanya Salt Away. Gue sekarang tapi gue ke sana. Oh itu Michelle juga ngajakin. Apa Salt Away? Anyer ya? Gue udah beli tiketnya. Anyer ya? Mm-hmm. Coba lihat anuannya. Ntar gue siap. Berapaan ngap? 300 doang. Enggak, selama aja ikut. Lu tau Namoe Budaya gak sih? Namoe Budaya? Yang kalau ngeliat merah, kuning, hijau langsung
Yoman enggak nih yang ya. Oh, Rastaman kayak lo gitu. Enggak kayak gue kan bukan Rastaman. Oh. Citraan ya maneh ya. Dasar daun singkong. Banten tuh jauh.